sebenarnya dekat, tetapi terasa jauh. Engkau di dalam bis, dua bangku di depan. Aku pun merasa malu untuk menyapa dirimu. Berapa kali cinta pun tidak terbiasa. Belok di tikungan di saat badan menjadi miring. Saat itu gerakan kita sama, simpati gravitasi denganmu. Walau tak bisa berkata-kata, yang pasti sekarang kita berdua menjadi satu. Simpati gravitasi denganmu, meski kau tak sadar melangkahmu. Dan tiba waktunya saling mengerti. Nih, gue ini adalah fansnya JKT48 yang paling setia. Mereka belum datang, masih sepi, tapi gue udah di sini nih. Tapi gimana? Tadi ngelihat perform dari ketiga tim di konser JKT48 keren-keren kan? Ya iyalah, pasti keren banget. Ini semua tuh nggak lepas dari kerja keras mereka latihan sebelum konser, dari pagi sampai pagi, dari malam sampai malam. Ini untuk mendapatkan satu buah album nih pemirsa. Bayangin aja mereka ini untuk mendapatkan album susah banget loh. Harus berkompetisi, harus bekerja keras, gak sesuai, gak segampang kita inginkan. Nah sekarang gue mau ngajak kalian di rumah untuk melihat seperti apa sih persiapan tim J ini untuk menuju konser malam ini. Kita lihat yuk, check it out. Menaruh harapan sebesar ya. Yes. Karena emang kalau misalnya menaruh harapannya harus besar ya, kalau kita kalau kecil jangan setengah-setengah. Iya, jangan setengah-setengah. Berharapnya pasti. Mulai diumumin konser kita udah mulai latihan sih. Jadi persiapan kita udah matang banget sih. Iya. Seru sih kayaknya. Bahasa yang secara sehat mungkin ya. Gimana ya? Emang sih semuanya maksudnya rival ya, tapi kita juga apa sih punya impian yang sama gitu. Dan selama ini masih positif, kenapa enggak? Ini kan tujuannya juga positif, jangan sampai saling menjatuhkan aja. Di saat ada yang satu maksudnya mungkin agak lost dikit, kayak sedikit menjatuhkan, kita saling ingetin ya, harus saling positif sih. Iya, positif thinking aja. Soalnya kan kita benar-benar dipantau sama fansnya juga ya. Iya. Maksudnya sih kita dalam satu grup apa sih saling menjatuhkan kan. Jadi, itu enggak baik juga. Sampai hingga ke langit, bagai berlian yang terpapar, semuanya
Yes, tadi kita sudah melihat persiapan dari tim J ini seperti apa. Nah, sekarang gue mau ngajak lu semua untuk melihat persiapan dari tim K3. Ini gue kasih tahu nih pemirsa ya. Jadi dari ketiga tim ini ada tim J, tim K3, tim T. Ternyata tim K3 ini adalah yang paling berat tantangannya. Gue kasih bocoran ya. Jadi tim K3 ini diberikan tantangan untuk konser selama 90 menit non-stop. Bayangin aja 90 menit berarti itu berapa lagu ya, gak ada berhenti-berhentinya. Dan ini memang perjuangan yang luar biasa loh untuk mendapatkan sebuah album ya. Nah ini sekarang sebentar lagi lu semua di rumah bisa lihat nih, bisa tahu nih kegiatan-kegiatan atau ulah-ulah apa yang dilakukan oleh tim K3 ini di belakang panggung seperti apa. Karena saking capeknya, saking lelahnya. Di belakang panggung itu ada yang ketiduran, ada yang pakai koyo, ada yang rebahan. Tapi salut lah buat mereka ya, perjuangan kerasnya itu bisa diacungin jempol. Dan kita doain mudah-mudahan mereka ini bisa mendapatkan satu buah album dan tiketnya laku abis. Oke, sekarang kita mau lihat aja deh seperti apa sih persiapan mereka ini. Langsung aja yuk, check it out. Ini masih ada satu tim lagi nih pemirsa, yaitu tim T. Kalau bisa dibilang ini tim T ini adalah tim paling bungsu nih daripada tim J dan juga tim K3. Karena tim kedua tim ini kan lebih eksis duluan daripada tim Melon ini kan. Tapi yang lebih luar biasa lagi, tim Melon ini lebih excited, lebih antusias banget latihannya karena mereka ini pengen mengalahkan kakak-kakaknya untuk mendapatkan album nih pemirsa. Bisa dibuktikan nanti ketika mereka ini bisa meraih puncaknya. Kira-kira tiketnya udah sold out belum ya? Kita lihat dulu deh persiapan dari tim T ini seperti apa. Ini dia. Mendapatkan puncak itu, yaitu yang ada di puncak itu ya album itu sendiri gitu. Selain itu, kalau misalnya kita dapetin album itu kayak sebagai rasa ungkapan terima kasih kami kepada fans-fans yang telah mendukung kami. Walaupun kami memang tim yang paling termuda ya di JKT48. Persiapannya sih yang pasti latihannya itu sangat padat. 2 minggu ini latihan terus nonstop dari latihan, ada recording, terus latihan jadinya apa ya? Baru kemarin sih latihannya masih sendiri per tim gitu. Terus hari ini baru kayak digabungin, ditemuin di satu tempat yang emang besar, kayak menyerupai tempat konsernya nanti. Yeah. Terus habis itu baru apa ya? Ya latihan-latihan terus sih. Padahal terus sih. Semua